Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Sebagai produsen smartphone kelas atas, rasanya wajar jika Samsung terus memberikan berbagai inovasi terbaik bagi dunia teknologi. Saking mutakhirnya beberapa teknologi yang dibawa Samsung pastinya akan ditiru oleh produsen smartphone lainnya. Salah satu yang cukup populer adalah teknologi layar melengkung pada smartphone. Pada saat itu fitur dengan layar lengkung langsung menarik perhatian, juga diikuti dengan beberapa brand yang ikut latah menghadirkan smartphone dengan layar lengkung. Teknologi layar lengkung pada HP Samsung juga menuai impak sampai dengan saat ini, terutama pada Samsung sendiri yang terus memproduksi smartphone flagship dengan layar lengkung. Tak perlu dipungkiri, dengan teknologi layar lengkung membuat smartphone terlihat berbeda dengan HP lainnya. Tampilannya yang mencolok inilah yang membuat layar edge bakalan membuat tampilan HP terlihat premium. Nah, untuk itu di video kali ini kami telah merangkum 3 HP Samsung dengan layar lengkung yang turun harga. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby I've been up for 3 nights, my eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. Number 1. Ini memiliki desain dan juga kamera yang masih sangat bisa diandalkan. Untuk saat ini kamu bisa mendapatkannya di berbagai toko online dengan bandrol harga 2 jutaan saja, bahkan bisa kurang. Desain Samsung Galaxy S6 Edge masih cukup menarik kok, hanya saja mungkin masalah baterai bisa dimaklumi karena usianya sudah cukup banyak. Number 2. Cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. Nama berikutnya yang mungkin bisa menjadi pilihan menarik untuk bisa kamu miliki lantaran berbagai performanya yang cukup menarik. Chipset yang dibawa merupakan chipset kelas atas pada masanya, sehingga bakalan memiliki performa yang juga masih mumpuni di tahun ini. Sedangkan untuk kamera, meskipun menggunakan kamera tunggal, namun performa mantan flagship ini juga masih bisa diandalkan, bahkan bisa memimpin di kelas menengah. Kamu bisa memiliki Samsung Galaxy S7 dengan bandrol harga dimulai dari 3 jutaan saja di berbagai e-commerce. Number 3. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look. Nama selanjutnya adalah Samsung Galaxy Note 7 yang memiliki desain layar melengkung pada bagian tepiannya. HP ini sendiri diperkenalkan pada tahun 2016, namun masih memiliki performa kelas atas lantaran berbagai elemen yang dibawanya merupakan yang terbaik di kelasnya pada saat itu, sehingga sampai dengan saat ini masih cukup bisa diandalkan. Samsung Galaxy Note 7 hadir dengan beberapa fitur yang masih sangat menarik seperti stylus pen khas Samsung Galaxy Note. Selain itu juga smartphone ini bakalan hadir dengan berbagai kelebihan dan fitur menarik lainnya seperti baterai yang sudah cukup besar dan layar lebar dengan panel AMOLED.